Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Mencintai Kepemilikan, didasari ayat firman Tuhan dalam Kidung Agung 6 ayat 3. Aku milik kekasihku, dan kekasihku milikku. Apakah Anda ingat janji pernikahan Anda? Apakah Anda melaksanakan janji-janji khusus dan penting yang Anda buat kepada suami atau istri Anda pada hari itu? Mungkin Anda gugup, dan pelayan harus meminta Anda dengan dialognya. Tetapi apakah Anda masih dapat mengingatnya? Sumpah tradisional dimulai dengan aku membawamu. Kata-kata itu mengungkapkan semacam kepemilikan. Itu semua mengungkapkan, seperti yang dikatakan ayat ini, dengan sangat indah dan sederhana, pemikiran, aku menyatakan bahwa engkau sekarang menjadi milikku dan aku menjadi milikmu. Luangkan waktu Anda sejenak untuk merenungkan janji-janji pernikahan Anda. Itu semua tentang bertindak dengan cara tertentu. Kejutkan pasangan Anda dengan komitmen baru untuk menindaki janji yang pertama kali Anda buat saat menjadi suami dan istri. Periksalah kinerja Anda terhadap itu semua. Ketika Anda melakukan bagian Anda, Tuhan akan mulai bertindak berdasarkan janji-janji dalam firman-Nya dan mencurahkan berkat atas pernikahan Anda yang akan melampaui harapan Anda. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.